karena viral aja. Kalau nggak salah Februari kemarin, dari Februari viral di TikTok. Kalau sehari kurang lebih itu 400 cupan, 400-300 cup. Kalau sekarang sampai seribuan, kurang lebih seribuan. Kalau 1000 cup nominalnya 10. Saya Ardi di Mas Ali sebagai ya pembuatan, kadang ya pokoknya dapur lah, bagian produksi ya, produksi ya. Kalau nama itu mah dulu dari hotel ini, dulu kan hotel ini sebelumnya ada itu Pakuan, hotel Pakuan. Nah jadi ngikutin Pakuannya, ambil Pakuan gitu. Bang Ali dari Bang Alinya sendiri ya, kurang lebih 10 tahunan sih. 10 tahunan ya, 2013-an. Kalau dulu mah belum, masih dalam proses lah. Dari apa ya, berjuang dari kecil gitu. Kalau es durian mah itu pakai es krim durian dicampur duriannya. Itu biar seimbang aja, dicampur gitu. Ada es durian original, podeng, doger, sama pisang hijau. Yang paling best seller es durian original. Hanya original yang? Iya, original. Ya, banget. Kalau durian per kilo ya, per kilo kurang lebih 70 kiloan kalau sehari. Kalau dari TikTok sih dampak besar banget ya kayaknya. Soalnya naik derajat gitu, soalnya langsung naik. Dari tenaga emang iya, kaget kitanya. Juga nambah karyawan lebih banyak. Terus ya kalau tenaga lebih capean. Ya kalau dari kita sih yang penting mah kualitas dulu ya. Kualitas dijaga, yang penting berani sama duriannya. Ya gitulah, nyari-nyari langganan dulu lah. Yang penting niat sama yakin. Kalau kedepannya sih dari kita pengen sih kalau buka cabang lagi, terus kalau bisa mah ada tempat lagi gitu yang lebih sama lebih lancar lagi. Halo teman-teman, ini dari Es Durian Bang Ali, tepatnya di depan Puskesmas Bogor Timur. Buka dari jam 9 sampai jam 4 sore. Buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ada varian es durian original, es podeng durian, doger durian, sama pisang hijau durian. Harganya kalau durian original ada yang 15, ada yang 10. Pisang hijau durian 15, podeng 15, sama dogernya 15. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Ya.